Hai guys, welcome back to my YouTube channel, Misalnya Bila. Di video kali ini aku mau share ke kalian ada skincare yang itu praktis banget dipakai. Jadi cuman cukup satu produk bisa kamu pakai buat skincare pagi dan juga skincare malam. Dan ini tuh mencangkup toner, essence, ampul, terus serum, moisturizer. Jadi 5-in-1 skincare. Jadi cocok banget buat kamu yang suka mager pakai skincare. Dan pilihan yang tepat buat kamu yang misalnya punya permasalahan kulit tapi males banget skincarean, atau enggak kamu gak ada waktu karena sibuk dan lain-lain. So, produk ini kamu wajib punya, guys. Oke, sekarang aku mau kasih tau dulu produknya apa. Jadi ini adalah produk dari Skin Theory. Tuh, yang ini mungkin kamu udah sering dengar karena ini tuh banyak banget yang review dan udah sold out waktu itu. Tapi masih tersedia di beberapa distributor mereka karena itu sebagus itu dan laris banget. Jadi ini adalah Skin Theory Multi-Use Spray. Tuh, bentuknya kayak gini. Mewah banget kan ya dari kemasannya. Nanti sih aku bakalan liatin kemasannya secara detail dari dekat. Multi-use spray ini aman banget dipakai karena dia udah terdaftar BPOM, halal, dan juga dermatologist tested. So, ini tuh aman banget. Multi-use spray ini juga bisa dipakai sama cewek atau sama cowok, pokoknya siapapun bisa pakai selama di atas 13 tahun. Dan multi-use spray ini bisa dipakai bumil, busui juga karena dia itu mengandung bahan yang aman banget, nggak ada alkoholnya. Terus paraben juga gak ada. Selain itu dia juga fragrance free dan silicone free. Jadi cocok banget buat kamu yang punya kulit sensitif sekalipun. Mulai dari tipe kulit yang normal, yang kering, berminyak, berjerawat, yang sensitif, acne prone skin. Pokoknya itu cocok di semua jenis kulit. Nah, multi-use spray ini tuh 5-in-1 skincare. Jadi kamu bisa pakai ini sebagai toner, terus bisa dipakai sebagai essence, sebagai ampul, serum, dan juga moisturizer. Jadi praktis banget kan? Oke, ini aku mau kasih tau ke kalian. Jadi si multi-use spray dari Skin Theory ini tuh mengandung 3% salmon DNA. Yang mana salmon DNA itu one of the best skin healing. Jadi bagus banget untuk memperbaiki sel-sel kulit yang rusak, untuk meregenerasi sel kulit. Selain itu sebagai anti-aging, dan juga bisa meratakan warna kulit. Dan pastinya ini harganya terjangkau banget. Si multi-use spray ini cuma Rp250.000 aja. Tapi kamu udah dapat kandungan salmon DNA juga, yang mana itu mahal banget kalau di produk lain. Oke, next aku mau kasih tahu kandungannya. Jadi dia itu mengandung ceramide. Aku suka banget sama skincare yang ada kandungan ceramide-nya karena si ceramide itu membantu untuk melembabkan kulit, terus memperbaiki skin barrier juga. Nah, kulit kayak aku yang sensitif dan gampang gatal gitu, cocok banget pakai ceramide. Jadi pas aku tahu kalau produk ini mengandung ceramide, aku langsung penasaran banget, pengen langsung pakai, dan ternyata cocok juga di aku. Selain itu, dia juga mengandung fullerene sebagai antioksidan yang melindungi kulit dari radikal bebas. Selain itu, dia juga mengandung niacinamide. Nah, niacinamide itu bagus banget kan untuk memperbaiki skin barrier, untuk mencerahkan kulit, untuk mengecilkan pori kulit juga. Selain itu, multi-use spray ini juga mengandung hyaluronic acid untuk melembabkan kulit dan menghidrasi kulit. Dan dia juga ada kandungan alpha-arbutin untuk mencerahkan kulit dan juga mengatasi bekas jerawat. Dan selain itu, dia juga mengandung centella asiatica untuk menenangkan kulit, untuk mengatasi kemerahan juga. Dan masih banyak lagi kandungan yang ada di multi-use spray ini yang pastinya bagus juga untuk kulit. Nah, jadi multi-use spray ini bermanfaat untuk melembabkan kulit, terus untuk memperbaharui sel-sel kulit, untuk mencerahkan kulit, dan dia juga sebagai anti-aging dan melindungi kulit dari segala kerusakan kayak radikal bebas dan lain-lain. Oke, dari tadi kan aku jelasin manfaat, kandungan, dan lain-lain. Aku mau kasih lihat ke kalian dari packagingnya. Nah guys, jadi ini kemasan dari Multi-Use Spray Skin Theory. Aku suka banget sama kemasannya karena sangat mewah ya menurut aku. Dan isinya pun banyak, ada 100 ml, awet banget buat dipakai. Nah, untuk botolnya dia itu pakai botol spray. Jadi menurut aku ini gampang banget buat dipakai. Nah, biasanya aku pakai multi-use spray ini setiap hari, pagi dan malam hari setelah kita cuci muka. Dan ada 4 pengaplikasian multi-use spray ini. Nah, untuk cara yang pertama, kamu bisa pakai multi-use spray ini langsung disemprot ke wajah kamu dengan jarak 15 cm, lalu tunggu sampai kering.
Next, cara yang kedua, kamu bisa semprotkan multi-use spray ini ke tangan kamu dengan cukup, lalu bisa diusapkan ke seluruh bagian wajah kamu, ditepuk-tepuk, lalu didiamkan sampai kering. Oke, next, yang ketiga, kamu bisa kompres wajah kamu pakai multi-use spray ini dengan cara semprotkan ke kapas, lalu tempelkan ke bagian wajah kamu. Next, untuk cara pakai yang keempat, kamu bisa semprotkan langsung ke wajah, lalu diusap sampai merata, dan juga ditunggu sampai kering. Nah, dari keempat cara tadi, aku paling sering pakai nomor 1 dan nomor 2. Kalau lagi mager, aku pakai nomor 1, langsung semprot-semprot aja. Tapi kalau misalkan aku mau layerin ini pakai skincare yang lain, aku pakai nomor 2. Nah, biasanya kalau misalkan aku memang mau pakai skincare yang lain, ini bisa ya di layer gitu. Jadi dia cocok dikombain sama skincare yang punya bahan aktif kayak misalnya niacinamide atau enggak hyaluronic acid, atau kadang aku kalau misalkan lagi pakai retinol juga aku layerin sama ini untuk melembabkan kulit gitu. So, jadi si multi-use spray ini cocok banget buat kamu layer sama skincare lain juga. Setelah aku pakai selama 2 mingguan, aku suka banget sama multi-use spray ini karena dia itu sama sekali nggak bikin kulit jadi breakout. Selain itu di aku ya, dia itu mengurangi bekas jerawat aku dan kemerahan di kulit aku. So, aku cocok banget sama si ini, si multi-use spray ini. Dia juga nggak ada fragrance-nya, nggak ada alkoholnya, jadi cocok banget buat kulit yang sensitif dan acne prone kayak aku. Nah, yang paling aku suka selama pakai ini, jarang ada jerawat baru yang muncul. Jadi dia itu menurut aku mencegah jerawat juga selain menghilangkan bekas-bekas jerawatnya. So guys, aku rekomendasiin banget nih multi-use spray dari Skin Theory ini karena memang bagus banget. Kalau kamu masih penasaran dan pengen tahu lebih banyak testingnya, kamu bisa langsung aja follow Instagramnya mereka. Dan kalau misalkan kamu udah yakin mau beli, aku bakal taruh link pembeliannya di description box, so kamu tinggal klik aja linknya. Dan mumpung stok mereka masih ada, pastiin kamu dapetin, jangan sampai kehabisan si produk ini. So guys, gitu dulu video dari aku kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Dan jangan lupa subscribe channel aku dan nyalain tombol loncengnya supaya kamu dapat notifikasi kalau aku upload video yang baru. So guys, thanks for watching my video. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye-bye.